Halo semua, balik lagi bersama Tommy Vasius. Pada video kali ini di sini gua akan melanjutkan kembali game Either Gazer versi Chinese. Ya, sekarang ini sudah ada updatean terbaru ya, guys. Yaitu updateannya adalah karakter terbaru ya, ataupun modifier terbaru yaitu si Hera dan juga si Hermes, beserta juga dua karakter yang sudah rilis sebelumnya ya teman-teman. By the way, untuk Hera ini dia simbolnya simbol Olympia ya guys. Terus juga si Hermes juga sama simbol Olympia. By the way, untuk Hermes ini dia A rank, untuk Hera adalah S rank ya teman-teman. Terus untuk eventnya masih tetap ya sama ya, masih tetap si eventnya si Hera belum berubah sama sekali ya. Cuma perubahan di bannernya saja ya guys. Ini sih unik banget ya nih game. Gue kira bakal berubah juga untuk eventnya beserta juga bannernya. Ternyata bannernya doang yang berubah guys. Akan tetapi untuk eventnya nggak berubah sama sekali. Oke, langsung saja di sini kita gacha si Hera ini ya guys. Yang dimana di sini gue udah ada sekitar 16.915 kristal ya. Semoga di sini kita bisa mendapatkan si Hera di low PT. Dan setelahnya gitu kita akan coba gacha weaponnya ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita coba gas satu persatu. By the way, di sini ada dua tiket ya. Kita coba gacha satu dulu. Kita lihat intip dikit. Oh, biru ya teman-teman. Hanya biru. Oke, di sini kita lihat. Oke, biru lagi teman-teman. Belum dapat sama sekali. Gue penasaran gitu kalau misalkan gacha hoki itu kayak gimana sih? Ya, gue penasaran banget sumpah. Oke, di sini kita coba gacha 10 kali pull. Ya, semoga di sini kita bisa mendapatkan si Hera di Lopiti. Aduh, ungu guys. Ungu. Kapan dapat goldnya di Lopiti? Oke, kita dapat si Hera ya, Hera yang areng. Oke, di sini kita belum mendapatkan si Hera. Di sini kita coba lagi mendapatkan si Hera. Kita intip. Ya, ungu guys. Ungu. Gue ngeliatin di grup Facebook Either Gazer Indonesia ya, ada yang dapat 10 kali full dapat si Hera. Hoki banget, lu bingung gue. Gue selama main game gacha kayak gini nggak pernah ya namanya hoki satu kali spin ya dapat gitu. Nggak pernah guys, sumpah nggak pernah gue. Oke, di sini kita gacha yang ke-30 kalinya. Kita intip sedikit, kita intip. Ah tuh, ungu guys, ungu lagi. No. Oke, ini kita coba dapat siapa? Oke, dapat si siapa sih? Lupa namanya gua. Aduh, gua lupa namanya sumpah. Oke, di sini kita mendapatkan si Hermes Areng ya. Oh no, di sini kita coba gacha lagi yang ke-40 kalinya, teman-teman. Kita intip sedikit. Semoga aja tidak ada red op. Aduh, ungu guys. Ungu guys. Belum dapat sama sekali. Oke, di sini kita dapat Hera untuk yang kedua kalinya. Hermes, sorry. Hermes dan juga 3 kali Hera. Gacha yang ke-50 kali. Gacha yang ke-50 kali. Oke, emas. Emas. Ini gold ya. This is gold guys. Ya. Gold. Semoga tidak red op. Amin. Oh, nih susah banget. Oke, belum. Oke, belum.
Oke, belum. Oke, belum. Belum. Belum ada suaranya, guys. Biasanya kalau dapat S rank itu bunyinya beda, guys. Kita lihat. Oh, kita lihat. Please, 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 please jangan red op, please. Please. Jangan red op, please. Jangan red op, please. Yeah! Woo! Dapat si Hera, guys, di 50 kali gacha. 50 kali gacha ya, teman-teman, luar biasa sekali ini. By the way, di sini mungkin gua akan coba sebenarnya sih gue pengen banget gacha weaponnya, guys. Cuma ada 6900 kristal doang, guys. Digacha apa enggak ya? Apa kita simpan aja buat S rank selanjutnya? Ya. By the way, di sini gue sebenarnya udah ada sih untuk weapon bintang 5-nya. Di sini gue nyimpennya di si Hera yang A rank. Akan tetapi weapon bintang 5-nya ini itu yang gua beli di shop. Jadi ya universal lah, universal ya. Cuma enggak sesuai dengan syaratnya si Hera ini, guys. Ya. Enggak apa-apa, di sini kita coba saja karakternya ya. Kita tes seperti apa sih ya. Kita coba terlebih dahulu ya, kita tes. By the way, untuk ultimate partnernya si Hera itu dia bareng sama si Hermes. Oke, di sini kita coba, guys. Kita coba basic attack-nya yang pertama. Dodge-nya. Gue belum kena. Ayo, let's go. Oke, nice. Kita coba skill 1. Seperti itu ya. Kita coba skill 2. Itu kayak ngasih buff kepada Heranya sendiri mungkin ya. Skill 3. Buset, luar biasa, guys. Luar biasa untuk skill 3-nya. By the way, di sini kita coba ultimate. Oh my god, keren banget, sumpah. Keren banget, sumpah. Kita coba lagi. Nah, skill 1, skill 2, dan skill 3-nya ini bagus banget. AOE, guys, ya. By the way, di sini dia berwarna orange ya. Kalau nggak salah itu energy power mungkin ya sebutannya ya. Entahlah. Nanti kalian bisa komentar aja. Nah, di sini kita coba lihat terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk partner ya. Partner ultimate-nya bareng si Hermes. Di sini kita coba pilih yang ini saja kali ya. Lalu di sini kita coba gunakan si Hera. Hera yang S rank dan juga si Hermes. Hermes yang Lala. Nah, di sini untuk partner ultimate-nya si Hera cuma sama si Hermes saja ya, guys. Oke, di sini kita coba langsung saja. Nanti kita coba tes si Hermes ya, teman-teman. Ayo. Skill 3-nya luar biasa sekali, guys. Dokashira. Untuk ultimate-nya masih lama ya kekumpulnya. Semoga aja jangan mati dulu kayak musuhnya. Nah, ini basic attack-nya begini ya. Skill 1. Mirip ya kayak skill 3 ya. Kita kasih buff. Ternyata nggak ngasih buff ke ini ya. Nggak ngasih buff ke Hermes ya ternyata ya. Nah, di sini kita coba ultimate, guys.
Ultimate. Oh my god. Bagus ini. Ini berarti harus gua upgrade nih karakter ya, si Hera sama si Hermes ini guys. Oke lah, mungkin cukup sampai di sini saja teman-teman untuk video gacha kali ini. Ya, semoga kalian bisa terhibur pada video kali ini ya. Dan juga bu, gua berharap kalian bisa gacha si Hera ini dan mendapatkan si Hera ini di low PT. Jangan kayak gua, dapatnya di 50 PT. Akan tetapi kita harus selalu bersyukur saja guys ya. Oke lah, mungkin cukup sampai di sini saja ya teman-teman untuk video kali ini. Bila kalian menyukai video ini silahkan di like. Bila kalian menyukai channel ini silahkan di subscribe. Ditunggu video-video selanjutnya. Dadah.